Ini adalah pintu masuk utama College University Politek Mara, di mana seperti yang tuan-puan boleh melihat dengan mata kepala sendiri, ada lot-lot tapak gerai di cat betul-betul di hadapan pintu masuk ni. Apakah college ni hanya beroperasi 11 siang sahaja? College University Politek Mara adalah sebuah College University Mara yang berjaya dan mempunyai pelbagai macam program. Sebelah malam diadakan kelas-kelas pendidikan berlanjutan, dan ini akan menyebabkan kesesakan teruk berlaku di sini. Sudahlah gerai-gerai yang tidak berlesen dibiarkan saja oleh DBKL dibina secara rambang. Tetapi ada hati pula sekarang nak ngutik sewa dengan menjadikan tempat ni sebagai pusat perniagaan. Sebelah malam menimbulkan pelbagai macam masalah, sampah dan juga gangguan kepada para pelajar, mahasiswa, mahasiswi College University Politek Mara. Hentikanlah kerja gila ini sebelum keadaan menjadi lebih teruk. Ini salah satu lot betul-betul depan pintu masuk. Tak ada satu Dewan Bandaraya yang sebegini bangang seperti di BKL. Ini akan menyebabkan masalah kepada semua pelajar, tenaga pengajar dan staf kaki tangan College University ini.